Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arman di channel Master Kamera, solusinya kamera rusak. Kamera Anda rusak, Master Kamera solusinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membikinkan video untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada kamera yang saya pegang ini adalah kamera Canon EOS 750D ya. Ini tulisannya sudah agak pudar ya, 750D ya. Dengan trouble kerusakan yaitu slot memori tidak baca, atau di LCD nanti ada pesan no cut in kamera ya, atau dia membaca tidak ada memori di dalam kamera ya. Namun untuk memori sebenarnya kita masukin, tapi kamera tidak membaca ya. Untuk kerusakan seperti ini ada dua macam kerusakan ya. Jadi yang pertama bisa terjadi kerusakan pada memorinya sendiri ya. Memori bisa terjadi kerusakan pada memori, ataupun bisa yang kedua terjadi kerusakan pada slot memori ya yang ada di dalam kamera ini ya. Jadi bisa juga ada kemungkinan kerusakan di dalam sini ya, di dalam slot memorinya. Dan untuk memastikan, jadi teman-teman nanti bisa mencobanya ya. Jadi untuk memastikan dia kerusakan di slot memori atau di blok memori, teman-teman bisa memastikannya dengan mencoba beberapa memori ya. Karena kalau cuma satu memori biasanya ada kemungkinan yang terjadi kerusakan di memorinya. Dan kalau dua memori atau bisa lebih tiga memori kita pasang ke kamera tersebut, dia masih tidak baca, bisa kita simpulkan kerusakannya bukan pada memori ya, melainkan trouble kerusakannya ada pada bagian slot memori ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa bawa ke tempat servis terdekat, ataupun teman-teman bisa bawa ke tempat servis ataupun ke tempat kita juga bisa ya. Yang mungkin jauh di luar kota bisa kirim-kirim, dan yang dekat di daerah Lampung, terutama daerah Lampung, itu bisa merapat langsung ke bengkel kamera servis ya. Dan untuk pengerjaan nanti ini saya akan cek terlebih dahulu. Kita nanti akan bongkar, dan sekarang saya mau coba ya. Jadi ini saya mau coba dulu ya, jadi teman-teman biar tahu seperti apa ya. Nah, ini karena baterai yang saya pakai tidak ori, ini dia ada indikator seperti ini ya. Ini di no, terus tekan yes ya, dia akan terbaca seperti ini ya. Dan langsung saja kita matikan dulu, kita masukkan salah satu memori. Nah, kita masukkan untuk memori yang terbaca, biasanya di indikator memori ini akan berkedip ya, tanpa di on. Kita coba dulu. Nah, indikator ini tidak menyala, dan untuk tampilan LCD kamera terbaca no memory in kamera ya. Nah, dari indikator memori di sini juga dia tidak ada baca memori ya. Dan kita coba masukkan memori yang kedua. Ini masukkan memori yang kedua, dan kita nyalakan kembali. Masih seperti tadi, tidak terbaca memori ya. Jadi seolah kamera ini nggak membaca adanya memori yang masuk pada slot memorinya ya. Dan bisa kita pastikan kerusakan bukan pada memori, melainkan pada blok bagian slot memori ya. Bisa dari slot memori ataupun di bagian board memorinya ya. Dan ini nanti kita mau bongkar. Oke, buat teman-teman terima kasih sudah mengikuti video kita di channel Master Kamera. Dukung terus video kita dengan cara like, subscribe, dan share ya. Dan untuk pembongkaran kita nggak bikinkan video, karena mungkin terlalu panjang, dan sekarang kita mungkin cukup sekian dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.